Derby Merseyside berbalut dendam. Everton diyakini akan tahan imbang Liverpool. Ditulis oleh Dimas Ardi Prasetya dilansir dari bola.net. Ex-pemain Arsenal Jerry Nicholas menyebut Everton akan menjalani derby Merseyside dengan balutan dendam kesumat, namun ia memprediksi mereka akan gagal mengalahkan Liverpool. Liverpool bisa merasa senang kompetisi Premier League dilanjutkan lagi, sebab mereka bisa meraih targetnya meraih gelar juara Liga untuk pertama kalinya sejak tahun 1990 silam. Pasukan Jurgen Klopp cuma butuh 2 laga lagi untuk bisa mengunci gelar juara. Laga pertama yang harus mereka menangi adalah laga derby melawan Everton. Liverpool sendiri di atas angin ketimbang Everton, sebab sebelumnya, The Reds mampu mengalahkan The Toffees meski menurunkan banyak pemain mudanya di ajang FA Cup pada awal Mei 2020 kemarin. Menurut Charlie Nicholas, Everton pasti akan bertanding dengan membawa semangat revans alias balas dendam, sebab mereka tentu tak ingin mengecewakan para pendukungnya lagi. Anda ingin penggemar setiap saat dalam hal ini, tetapi tidak mungkin Everton akan senang dengan skenario ini. Mereka dipermalukan oleh tim muda Liverpool di Piala FA, ujarnya pada Sky Sport. Everton mungkin seharusnya memenangkan pertandingan itu, tetapi mereka tidak menang. Dan fans Everton merasa tercela dan malu. Tidak mungkin, bahkan tanpa penggemar, pemain tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi dan apa yang dipertaruhkan di sini. Mereka akan siap untuk itu, seru Nicholas. Charlie Nicholas kemudian membeberkan 2 cara untuk menghentikan laju Liverpool. Yang pertama adalah memotong aliran bola untuk trio penyerang di depan. Yang kedua adalah mematikan serangan dari sektor sayap. Secara spesifik, Nicholas mengatakan, Everton harus bisa menghentikan kedua fullback Liverpool merangsek maju. Mereka perlu menghentikan aliran bola ketika penyerang di depan dan ke Roberto Firmino. Saya bisa melihatnya penuh dengan kesalahan dengan kombinasi beberapa kualitas, ujarnya pada Sky Sports. Seberapa tinggi Everton memungkinkan back sayap Liverpool bermain, itu adalah kunci untuk Liverpool. Akankah Richarlison mau mundur? Dan akankah Carlo Ancelotti memiliki pemblokir untuk keduanya? Everton akan memainkan permainan dengan mengandalkan fisik dan berhati-hati. Mereka berdua membutuhkan permainan yang bagus di sistem mereka, tetapi saya mengharapkan pertandingan yang menegangkan pada minggu malam nanti. Serunya, Charlie Nicholas mengatakan bahwa meski Everton diselimuti rasa dendam dan akan berusaha maksimal untuk meraih kemenangan, namun mereka akan gagal meraih target tersebut. Ia memprediksi duel lawan Liverpool ini berakhir imbang 2-2. Bagaimana prediksi menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga.